Halo Sobat Traveler, salam Pengelana. Bagi Sobat Traveler yang baru pertama berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Bagi Sobat yang sudah subscribe, bisa bantu channel ini lebih berkembang, dengan share videonya melalui akun sosial media Facebook serta WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Traveler, salam Pengelana. Di siang hari ini saya sedang berada di Terminal Tanjung Priuk untuk sedikit-sedikit hunting, mencari informasi menjelang libur panjang di akhir bulan Desember ini di tahun 2020. Saya akan mencari informasi-informasi tiketing atau apa nanti yang bisa saya sampaikan informasi dari Terminal Tanjung Priuk. Ikutin aja yuk Sobat Traveler. Pintu masuk bis itu berdekatan dengan pintu masuk stasiun Tanjung Priuk. Itu adanya di arah sebelah sana, dan ini pintu masuk Terminal Tanjung Priuk. Jadi Sobat Traveler ingin berpergian menggunakan kereta api lebih dekat dari Terminal Priuk, kita absen-absen dulu yuk bis-bis unit armada apa saja yang ada di Terminal Tanjung Priuk ini. Di barisan paling depan ada yang sebelah kanan sebelah sini, itu untuk Tanjung Priuk Bogor. Ini unit-unitnya ada Garuda, ada Keramat Jati dan Lorena yang paling depan sana. Yang sebelah kiri itu yang bis yang biru ini untuk Bandara Soekarno-Hatta. Pemberangkatannya kalau nggak salah waktu itu saya trip 30 menit sekali. Selanjutnya barisan paling depan juga ada SN Batik, ini yang Pekalongan L79. Kemudian sebelahnya ada Handoyo. Ini Handoyo ini bisnya ganteng bener deh. Di barisan paling tengah unit paling terbanyak yaitu Sinar Jaya. Ada Wonosobo, Jogja. Terus kemudian yang sebelah sininya ada barisannya Prima Jasa. Ini biasanya mereka itu jurusannya Tanjung Priuk, Rangkas Bitung dan Merak. Yang sebelah sini ini ada Sudironya Gandewa. Nah Sobat Traveler, saya pernah menggunakan Sudiro Gandewa ini menuju Pekalongan. Kalau nggak salah drivernya itu Mas Rosi dan siapa ya, saya lupa. Jadi untuk trip selengkapnya menggunakan STJ Gandewa, saya tuliskan link videonya di kolom deskripsi. Ini tempat lokasinya untuk penjualan tiket AKAP di Terminal Tanjung Priuk. Yuk kita lihat, saya juga mau hunting tiket, ada apa aja unitnya. Yuk kita ke STJ dulu deh, tanya Mas Angling. Mas Angling lagi rame. Nah ini loketnya Mas Angling Widi, Sudiro Tunggajaya STJ. Nanti setelah agak speed dikit kita ngobrol-ngobrol yuk. Di sini tempat menunggu apa, ruang tunggu penumpang Sobat Traveler. Di bawah pohon rindang kita. Aduh, di persisnya di belakang loket-loket AKAP. Ya, Sobat Traveler. Ini kan saya ada beberapa untuk tiket Sudiro Tunggajaya. Nanti kita cari informasi-informasi di agennya langsung tentang syarat-syaratnya BDB, yaitu bebas dari biaya. Jatuhnya itu seperti tiket ini untuk 12 tiket Sudiro Tunggajaya dengan nama yang sama, bepergian dari agen mana saja, itu nanti akan mendapatkan satu bonus, satu tiket perjalanan. Nah nanti informasinya kita tanya-tanya langsung ke agen resminya Mas Widi. Mas Widi, gimana? Alhamdulillah sehat. Oh, ya, alhamdulillah sehat. Ya Sobat Traveler, saya mau cari informasi karena tiket saya untuk STJ kan udah banyak nih. Mau tanya promo yang 12 tiket
BDB 1 bebas dari biaya sama Mas Angling. Nah, ini tiket saya nih. Oh. Coba kita tanya Mas Angling dulu. Kita taruh di sini. Nah, ini tiket saya. Mas Angling, mau informasinya tentang bebas dari biaya untuk promonya dari Sudiro Tunggajaya ini seperti apa ya? Untuk tiket penukaran bebas dari biaya 12 lembar ini promo khusus dari Sugiro. Jadi 12 lembar dalam tempo 1 tahun. Yo gitu. Jadi temponya tuh 1 tahun 12 lembar 1 nama. Oh, 1 nama. 1 nama ya. Oke. Okay. Walaupun di agen-agen luar kota juga tetap harus satu nama gitu. Bebas. Bebas yang ya. Yang penting satu nama untuk seluruh jurusan ya. Sudiro Tunggajaya. Siap. Jadi penukarannya berlaku pada hari Selasa, Rabu dan Kamis. Selasa, Rabu dan Kamis. Jadi weekend itu tidak termasuk ya. Tidak termasuk. Siap. Untuk penukaran tiket BDB. Oke. Jadi bebas dari biaya. Siap. Dan di luar libur hari raya. Jadi kalau libur hari raya tidak berlaku untuk tiket BDB. Ya, jadi untuk penukaran tiket BDB 12 lembar ya tidak berlaku untuk weekend dan libur hari raya. Nah, begitu informasinya sobat. Jadi sobat traveler yang banyak ngumpulin koleksi tiket dari Sudiro Tunggajaya ini, itu informasi yang bisa disampaikan oleh Mas Angling dari agen Sudiro Tunggajaya di Terminal Tanjung Priok. Oke. Nah, Mas Angling, ini kebetulan kan mau libur panjang nih. Ya. Apakah misalnya nih berlaku tidak tuh nanti ada yang keperluan itu? Untuk mulai tanggal 18. Siap. 18 Desember ini ya. 18 Desember 2020 nih ya. Untuk penukaran tiket BDP untuk sementara ditutup. Ditutup baik. Karena ini kan ada libur Natal dan Tahun Baru 2001. Jadi 2021. Oh, jadi hitungannya sudah ditutup, ditutup untuk penukaran tiket BDP. Oke, siap. Jadi itu bukanya kembali nanti setelah libur tahun baru. Tahun baru Januarian awal ya. Januari awal mungkin tanggal 7 mungkin nanti cari info lagi dari pusat. Nanti diinformasikan lagi. Informasikan. Oh, baik. Jadi untuk tanggal 18 hari ini sampai nanti ada konfirmasi setelah 2021 nanti akan diberitahu lagi masalah BDB ini ya. Oh, siap. Ini tiketnya Ical Traveler nih. Iya. Ada 28 lembar nih tiket mau untuk tiket BDB. Iya. Tapi ini sayang lagi ditutup sementara promo. Baik. Penukaran tiket. Baik. BDB-nya nih. Enggak jadi masalah kok. Punya Ical Traveler nih. Nah, iya. Di Sudiro Tunggajaya. Siap, makasih Mas Andri. Ada 28 lembar. Ya. Iya. Siapa tahu gitu hari ini ternyata tidak bisa sobat traveler karena memang sudah ditutup, nanti dibukanya lagi Januari 2021. Untuk tanggalnya mungkin minggu-minggu awal lah gitu ya informasinya. Ya. Oke deh Mas Angling. Aduh ya. Informasinya bermanfaat sekali nih buat sobat traveler dan lain-lainnya nih. Kalau begitu terima kasih Mas Angling infonya ya. Ya. Oke. Sama-sama. Siap, maaf nih ngerepotin. Oke, dadah Mas Angling. Ya, salam El Pusla dan salam Pengelana. Siap. Sobat traveler, kita sudah sampai pada bagian akhir video. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan tuliskan komentar sobat semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Pengelana. Sebelum berpisah masih ada video menarik buat sobat traveler. Langsung klik saja kotaknya untuk menonton.